Kehidupan rumah tangga ni sebenarnya masing-masing ada lebih dan masing-masing ada kurang. Cuma saya nak tumpu di sini ialah satu sudut yang banyak diabaikan oleh ayah-ayah dan suami-suami ini dari sudut hak nafkah ni kan. Sampai satu tahap seorang suami, kes ni banyak, kes yang saya nak sebut ni iaitu seorang suami tak kerja terus. Yang ni suami yang paling malang. Sudahlah malas, tak kerja. Duduk di rumah, keluar melepak. Lepas tu isteri balik, isteri lah masak pula dia makan. Dan si isteri tu punya orang kata gagak putih lah. Punyalah ajaib si isteri tadi ni, masih bertahan dan dia bersabar. Tak apalah suami aku maafkan dan aku halalkan. Yang tu tidak disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau si isteri tu dengan ikhlas, halalkan daripada dalam hati dia.